Pemirsa, Zari, bocah 7 tahun warga Kroya, ditemukan tewas tenggelam di Sungai Merangin setelah dilaporkan hilang oleh ibunya yang hanya melihat pakaian anaknya tertinggal di tepi sungai. Seorang bocah 7 tahun di Desa Kroya, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin tenggelam saat ditinggal ibunya di pinggir sungai. Kejadian tersebut begitu cepat di mana saat itu sang ibu meninggalkan anaknya di tepi sungai untuk pergi ke toilet. Saat kembali ke tepi sungai itu, sang ibu sudah tak melihat anaknya lagi. Di lokasi hanya ditemukan pakaian bocah tersebut. Merasa Zari, bocah 7 tahun tidak ditemukan dan diduga telah hilang terseret arus pada Rabu sekitar pukul 6 sore. Dirinya langsung melaporkan kejadian tersebut ke warga lainnya, serta melaporkan ke BPBD dan Basarnas untuk melakukan pencarian. Setelah melakukan pencarian yang dilakukan oleh Basarnas, BPBD Merangin, TNI, dan Polri, serta dibantu warga sekitar, akhirnya pada Kamis sore, Zari berhasil ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa, sekitar 5 meter dari titik Zari dilaporkan hilang. Korban atas nama Zari Ramadan, umur 7 tahun, ditemukan jarak radius 2 meter dari LKP. Korban ditemukan pukul 16.53. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.